Ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Al-Adham ini seorang ulama salaf soleh. Ada cerita tentang beliau. Suatu ketika seorang Ibrahim Al-Adham ini rindu pengen ziarah ke Rasulullah SAW. Rindu pengen ziarah ke Rasulullah. Dan dulu masjidnya, Masjid Nabawi itu tidak seperti sekarang yang kita lihat gitu. Karena dulu tidak seperti itu. Dulu masih kecil, sempit, ya itu dulu. Imam Ibrahim Al-Adham ketika ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah SAW, beliau saking rindunya enggak pengen berpisah dari Rasulullah, pengen deket-deketan terus. Gimana caranya? Pokoknya pengen i'tikaf di masjidnya Rasulullah sampai pagi. Cuman dulu peraturannya, kalau sudah malam, jam-jam tertentu itu wajib semua yang ada di dalam masjid keluar kecuali petugas. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk besok. Jadi ada yang harus dibersihkan, ada yang harus disiapkan untuk besok lagi, untuk sholat subuh nanti. Nah, tinggal ada satu orang di dalam, namanya Imam Ibrahim Al-Adham. Satu orang ini di dalam, tinggal di dalam. Diperintahkan oleh petugas, wahai fulan, sekarang waktunya kamu keluar dari masjid ini karena masjid ini mau dirapikan. Apa kata beliau? Tidak. Sampai dipaksa oleh petugas yang di dalam dikeluarkan secara paksa. Setelah dikeluarkan, tiba-tiba ketika beliau berada di luar Masjid Nabawi yang saat itu masih sangat kecil, masih sempit, datang seorang. Orang ini datang kemudian mengatakan, wahai fulan, sepertinya kamu sedang kebingungan nyari tempat untuk menginap malam ini. Kalau kamu berkenan, ayo ikut saya. Itu katanya. Ayo ikut saya. Akhirnya Imam Ibrahim Al-Adham mengikuti beliau, orang yang tidak dikenal ini. Setelah diikuti sampai ke tempatnya, ternyata yang ngajak ini profesinya adalah tukang roti, pembuat roti. Pembuat roti. Nah, roti zaman dulu itu dibuat di tempat, satu tempat kayak macam tungku, tanur namanya. Tungku dari bawahnya ada api, nanti adonan roti ditempelkan di samping-samping begitu, ditempel di samping-samping. Yang luar biasa, ternyata si pembuat roti ini tidak punya tempat mewah, hanya ada satu ruangan, di situ tempat produksinya, di situ juga tempat tidurnya, dan hanya ada satu kasur saja. Imam Ibrahim Al-Adham bertanya, ini fulan, kamu cuma punya satu kasur, kok bisa menawarkan kepada saya? Ternyata kalau malam hari, si pembuat roti ini lembur. Buat roti. Malam hari, lembur. Kalau malam hari lembur, buat roti. Pagi hari, siang hari, istirahat, tidur. Jadi malam hari ini, atau malam hari itu kasurnya kosong. Dan itu Masya Allah dipersilahkan kepada Imam Ibrahim Al-Adham yang tidak beliau kenal untuk menempati, untuk istirahat. Tapi seorang Imam Ibrahim Al-Adham ini enggak buru-buru tidur begitu, enggak. Beliau memperhatikan si pembuat roti ini. Karena jaraknya dekat, satu ruangan. Si pembuat roti ini ketika ngangkat adonannya begitu, tempelkan bismillah. Kemudian selesai, alhamdulillah. Terus begitu, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Sampai berapa roti itu, berapa buah itu. Akhirnya setelah diperhatikan seperti itu, kata Imam Ibrahim Al-Adham, wahai fulan, apakah engkau tidak punya zikir yang lain selain bismillah dan alhamdulillah? Apa jawaban si pembuat roti yang soleh ini, ahli zikir ini? Tidak, saya istiqomah zikir seperti ini saja. Loh kenapa? Apa yang kamu dapatkan dari istiqomahmu ini? Kamu sudah berapa lama menjalankan zikir? Saya sudah puluhan tahun berzikir seperti ini. Kalau memulai melakukan sesuatu, bismillah, selesai, alhamdulillah. Memulai, bismillah, selesai, alhamdulillah. Terus begitu.
Kata Imam Ibrahim Al-Adham, "Wahai fulan, apa faedah buah yang kau petik? Sebab istiqomahmu itu." Apa jawabannya? "Tidaklah aku berdoa kecuali Allah kabulkan doaku. Hanya satu saja," katanya, "doaku yang belum terkabul sampai saat ini dan terus aku minta." "Apa itu?" tanya Imam Ibrahim Al-Adham. "Aku ingin bertemu dengan orang soleh yang bersohor, yang sering disebut-sebut dipuji-puji oleh para ulama, oleh orang-orang. Namanya adalah Ibrahim Al-Adham." Namanya adalah Ibrahim Al-Adham. Imam Ibrahim Al-Adham senyum. Ini membuat Rasul ini belum tahu kalau orang yang diajaknya itulah Imam Ibrahim Al-Adham. Hanya Imam Ibrahim senyum. "Hai fulan, kamu itu lebih baik daripada seorang Ibrahim Al-Adham." "Hai, marah si pembuat roti ini. Kenapa kamu merendahkan idolaku, merendahkan orang yang aku kagumi, orang yang aku ingin bertemu dengannya?" Ya, siapapun kalau idolanya dicaci maki kan tersinggung ya. Coba yang senang bola itu, ayo pemain mana yang disenangi? Kalau dikritik sedikit mesti membelanya setengah mati. Padahal enggak ada faedahnya sama sekali. Fulan pemain bola, fulan dikritik, itu idolanya, marahnya setengah mati. Masya Allah. Nah, ini orang mengidolakan ulama, ulamanya seakan-akan direndahkan, padahal tidak. Seakan-akan saja direndahkan, padahal tidak. Marah si pembuat roti. Dalam keadaan marah, Imam Ibrahim Al-Adham mengatakan, "Hai fulan, kalau seandainya aku boleh jujur, akulah yang bernama Ibrahim Al-Adham itu." Berarti maksudnya apa? Berkah doanya diijabah sama Allah. Ini berkat istiqomah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi nanti para bapak, ibu yang nanti tanggal 10 bulan Muharram masih sibuk kerja, sudahlah yang nyangkul di sawah ngangkat bismillah. Nantem ke tanah, alhamdulillah, terus bismillah, alhamdulillah, terus bismillah, alhamdulillah. Bisa. Bosan, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bosan. Bosan lagi, tasbih, subhanallah. Bosan, takbir, tapi jangan kencang-kencang, ramai nanti orang. Ini orang lagi apa takbir-takbir begini? Kan gitu, urusan takbirnya agak berbeda masalahnya. Baik, intinya di hari ke-10 ini yang akan kita jumpai nanti sebentar lagi, ayo kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hari itu hari di mana ampunan Allah diberikan kepada hamba-hambanya, dan semoga kita semua bisa mengamalkan itu semua di hari 10 bulan Muharram dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.